Halo, assalamualaikum. Terlebih dulu saya akan campurkan sendok teh ragi. Kemudian 1 sendok makan gula pasir. Dan 125 gram susu hangat. Maksud saya 125 ml. Tunggu sampai berbusa, itu tandanya masih aktif. Tunggu sekitar 5 sampai 10 menit. Campurkan 250 gram tepung terigu dengan 3 sendok makan gula pasir. Satu butir telur. Dan ragi. Pastikan tangan sudah bersih, saya akan uleni dengan tangan. Tambahkan sedikit garam, 1 sendok makan margarin, taburi sedikit tepung.
Selanjutnya kita tunggu 1 jam sampai mengembang. Setelah 1 jam kita lihat adonan sudah mengembang. Saya kempiskan. Saya bagi menjadi beberapa bagian. Saya isi dengan coklat batangan. Tutup dan biarkan 15 menit. Saya akan panggang. Di oven selama 15 sampai 20 menit. Selagi masih panas, olesi margarin di atasnya biar tampilannya mengkilap.